kena, bener sih. Ya, tapi Kalau terdampak lah ya. Terdampak paling besar ya emang ini sih. Industri properti juga salah satu yang terdampak paling besar di apa namanya? Di kala pandemi kayak gini. Jadi ya cukup ini sih apa namanya itu. Deg-degan juga. Apakah bisa melanjutkan untuk jenjang berikutnya gitu ya. Oke, selamat datang di Mindfulness. Kita akan main pertama adalah for sale bersama teman-teman. Ada Mas Handoko dari Surabaya ya, Mas? Ya, benar sekali. Oke, seorang guru. Lalu ada Mbak, oh bukan Mbak ini Misael ya, dengan akun palsunya. Hode. Dia takut malu. Kalau kalah, takutnya malu, makanya dia pakai akun orang lain. Dan ini kayaknya Mistik kenal. Orangnya kenal Mistik ya? Kenal. Oke, selamat datang Mistik. Hai. Ya. Halo. Profesi apa? Kenapa? Profesinya apa? Guru. Guru di mana? Di sekolah di Malang. Di Malang ya. Ya. SD, SMP, SMA? SD, Kak. Oh, SD. Oh, SDK, sekolah Katolik. Oh, apa SDK apa? Jangan Tentang kasih tahu deh. Oh, enggak apa-apa, di sponsor enggak masalah kok. Aku disamperin, Mas. Takut kalau kalah di ini. Enggak. Kita kalau ini santai kok. Terus ada Kakak Alfi yang udah main beberapa kali sama kita. Nah, kita kali ini akan main game yang namanya For Sale. Jadi kita akan menjadi trader untuk atau agent ya, agent perumahan lah ya, properti. Jadi kita akan main untuk jual beli properti. Jadi oke, Mas Handoko, Misael, Mbak Mistik, silakan di accept ini ya, di board game arenanya ya, undangannya. Jadi market ini enggak masuk enggak undangannya? Masuk. Oke, masuk ya. Kita sebentar lagi akan main. Ihi. Oke. Jadi marketing eksekutif dulu kita. Mas sales itu Mas marketing eksekutif. Nah, namanya dikeren-kerenin dikit ya, ada, gitu. Ada agak dikeren-keren dikit lah ya. Ya. Ya, oke ya. Waduh, ini by the way ini pasti bisa ngelihat punya saya semua ini ya. Si, bentar ya. Aku share screen-nya itu dari akunnya Leslie aja. Jadi kita nggak bisa saling lihat ya. Oke? Okay? Oke okay ya. Nah, tapi nanti silakan kalau misalnya ada yang bingung bisa bisa tanya-tanya. Bentar ya, si tak share-nya. Share. Wah, ada yang gede itu, 29. Apa? Oh. Loh, itu kan milik kita bersama. Itu silakan diteliti dulu ya. Oke. Silakan diteliti dulu. Gedung BCA. Wah, sponsor masuk satu. Wah, mantap. Makasih. Ini kayak gedung BCA sponsor, itu sponsor. Gambarnya tuh. Iya. Menara BCA ini. Menara BCA. Di Kuningan. Oke. Okay. Itu yang 7 kali waktu bukan, Mas? Kali waktu. Kita bilangin Mas Anggara loh. Enggak, bawa kali waktu kamu. Kamu di ini sama dia nanti. Jangan dong, Boy. Bentar ya. Oke. Okay. Ku share screen bisa enggak ya? Tanya. Mau tanya, Mas? Oke. Okay. Silakan. Ini berarti nanti kan silakan aja. Ya, ini berarti kartunya ini nanti semua bakal dapat kartu kan sesuai jumlah yang di bet-nya. Betul. Jadi akan dapat kartu, dapat properti. Semuanya akan dapat properti ya. Semuanya akan dapat properti tapi berdasarkan kayak tadi bidding-nya. Oh. Oke, silakan. Modal kita berapa? Oh, modalnya 14. Harusnya tadi saya gunakan ini ya. Mode giliran aja. Oh, skip. Okay. Skip turn player out of time. Nah, ini Mbak Mistik ke skip ya? Mantap. Permulaan yang luar biasa. Oh, enggak tuh. Dia nge-bet 3 tuh. Iya, enggak. Emang hoax ini misalnya ini.
Ya ampun. Orang Ampi tok di dibilang Mas Handoko. Mas Han, ayo Mas. Bit yang banyak Mas. Pas dulu aja Mas. Uang kita berapa? Ya, uang kita 14 ya. 14. Oke. Uang kita 14. Mas Handoko silakan mau ngebit berapa? Minimal kali itu 4 ya. Betul, minimal 4. Oke. Silakan Mas. Sayang kalau di kamera ya. Bentar, mau ngebit 6 ini. Kelihatan ini ngebit 6 ini. Komar saya. Eh Mas, silakan Mas. Lagi ngitung duit ya? Belum Mas, bentar Mas. Tawaran. Udah. Ya. Udah. 4 ya. Oke. Okay. Kalau uangnya habis gimana Mas? Oh, udah Mas, ya pas gitu aja. Oh. Waduh. Waduh, Mas Misail 7. Tua gapat mana? 7.000. Aduh. Tarif. Tenda kayaknya aku ini. Teman-teman ini pelajaran ya. Kalau ngeklik-klik itu dilihat dulu ini kepencet. Alah. Alasan. Alasan itu. Jadul ya, alasan kepencet itu jadul. Duh. Ya wis lah, enggak apa-apa lah aku dapat tenda lah. Oh, mesti toh. Mas Alvin. Oke, Alvin berapa nih? Saya sekali pengin ngerasain punya tower. All in, Kak Alvin. 10 jadi. Iya. Wow. Pengin saya sekali ngerasain. Aduh, gitu. Mas. Ini loh. Suka aku ini. Suka yang begini nih. Astaga. Begini kayaknya agen-agen yang anu ini apa namanya itu? Kan maksimal angkanya 30. Berarti 29 ini kedua tertinggi kan. Restaker. Iya, bagus itu. Staker ini. Ah, kok ngeri ini. Udah ya, yo. Nih. 29 gedung Mas. Kapan lagi saya tidur di atas gedung kan? Bosen tiap hari tidur di atas meja nih. Mbak Mistik, silakan. Oh, skip lagi. Mistik. Oh, skip. Oke. Oh, tetapnya berurutan gitu ya, skipnya ya, langsung ambil. Ya, Bu. Saya pas. First player-nya bakal berganti kapan, Mas? Hah? First player-nya gantinya kapan? Siap, ini ganti kok. Oh. Ambil Mas, ambil. Tuh kan, aku kehilangan 4 poin, berarti bener. Yang setengah ya? Astaga. Yang setengah ke atas. Sekarang okay. Api. Sekarang saya kan. Tinggal 4 ya, Kalvia. Coba saya 28. Enggak, saya dari jarang ini. Oh, pas. Oh, pas ya. Langsung pas. Pakai nawar ya, pas. Tinggal lihat. Bukan, lihat. Bukan itu yang saya incar tapi. Kepencet. Enggak, saya tadi enggak lihat uangnya. Oh. Kepencet. Urutannya berarti okay, missing sekarang. Tuh, oke. Arahnya ke kiri berarti muternya. Counterclockwise. Ikuti ini aja. Astagfirullah. Dia mau punya istana. Pak Bistek mau punya istana dia. Dikas aja lo ya. Makas tower ya. Lebih mahal. Tower kok lebih mahal daripada kastil ya? Agak. Waduh. Mas Adoko juga mau punya. Misalnya. Saya punya kastil. Sikat terus pas dapat 15 enak banget. Kenapa? Apakah mesti di bidding? Apakah di bidding sama Mbak Misti? Iya. Kita lihat. Iya. Tambah lagi iya. Mbak. Pas. Dua. Luar biasa. Ini loh. Ayo. Baru ronde properti pertama. Baru nyerah. Oh, ngeri. 27. Oh, dia berurut gitu ya. Oke, silakan. 8 ya minimal propertinya nilai ya. 11. 2. Oke. Sudah pas duluan. Jadi tinggal 11. Dapat 24 lumayan. Gimana, Mas Han?
tinggi banget kok, langsung pasang. Ya? Nawar itu satu gitu loh, 1000 gitu. Nah, 4000 itu kan. Gak bisa nawar langsung. Langsung 5000. Langsung 5000. Taga, taga. Pas mas. Pas mas. Udah, dapat rumah pohon. Iya, lumayan. Wah, tuh. Cakep. Saya tadi udah tenda, masa sekarang rumah pohon, mas. Buat Instagram ya, bisa lah, mas. Agak proper gitu loh. Iya, ya. Pak. Foto-foto bagus, mas. Iya. Oh, enggak, bisa tawar, bisa lah. Aduh. Gondola kali ini. Aduh. Aku harus pas lagi, enggak cukup duitnya. Dapat rumah pohon. Nah, ini saya maksud. Saya bisa pas aja di sini. Lumayan, dapat 2-3. Oh, iya. Tawar nih. Wes. 21 aja keluar. Ah, rendah banget. Ya udah, ini saya tawar nih. Saya tawar ya. Saya tawar. Oke, bentar. Ada 2 yang tawar. Ini deh. Saya tak pikir dulu ya. Aku nawar. Ini tinggal di got ya masalahnya. Wah, kita enggak bisa lihat uangnya orang lain itu berapa ya? Enggak bisa lah. Saya bisa dihitung kok. Misalnya dia ngitung, dia tahu berapa AP yang mau itu tahu dia. AP dia. Lah, tawar lah. Ah, dikit banget mas. Ya udah, saya tidur di bawah tanah lah. Propertinya kecil banget, di bawah 20 semua kebanyakan. 30-nya belum keluar. Oke. Sekarang Mas Han. Mas. Iya, sebentar Mas. Berapa ya? Ya, enggak apa. Oke. Misael, silakan Misael. Ambil Misael. Dapat tidur di kandang anjing, Mas Misael? Iya beneran, mending tidur di kandang anjing daripada tidur di luar ya. Iya. Nah, ini saya bingung. Ayo, misalnya. Disconnect kali. Oh, masa disconnect dia? Enggak ada bar. Oh enggak. Enggak kok. Masih makan mungkin. Dia ngitung duit. Dia ngitung duit kita. Aku keluar berapa? Kan masih ada dua kali ini ya. Apa? Masih ada 2 kali. Kita berlima ya. Jadi masih ada 2 kali bidding. Kartunya besar-besar. Tinggal 1 aja nggak jadi ya. Kalau sampai lewat batas waktu, kita skip aja misalnya. Oke. Suara kedengeran nggak ya? Lagi ada ini suaranya. Di rumah. Turn off. Orang ini bener-benerin. Ya, tinggal 30 detik lagi. Waktunya misail. Waduh. Kalau sampai merah, kita langsung kick aja dia. Kayaknya disconnect kali. Enggak ya? Zoom. Nggak disconnect. Di Zoom-nya gimana? Di Zoom-nya? Ntar ya. Gak ada balas soalnya. Zoom-nya. Oh iya, dia harus connect. Oh iya, bener. Ya udah. Mati lampu nih dia. Masih padam. Padam. Oke. Okay. Oke, tak ceknya di WA ya. Barangkali dia mau WA. Oh iya, ini dia nge-WA. Laptopnya restart. Aduh. Ya, si tak lewati aja kamu ya, tak lewati. Oke, kita lewati misal. Jadi akan saya pencet tombol ininya. Kehabisan waktunya. Dia akan menerima apapun yang. Oke. Dia akan dikeluarkan dalam 15 detik lagi.
you hand over on behalf. Semoga cepat ini ya gabung ya. Apa dia mah? Oke, 2-1. Iya. Kita keluarga. Oke, langsung dapat rumah anjing kan. Oke, saya aduh rumah batu lagi ya. Worth it enggak nih? 2-1. Worth it lama. Ya udah deh. Worth it ah, worth it. Waduh. Ayo. Tambah. Kecil ya. Wah, udah saya dapat dong berarti. Dapat dia 2-1. Nah. Ini nih, ya Mas, yang tinggi Mas. Waduh, paling tinggi keluar ya. Saya sudah enggak punya uang ini. Oh, udah enggak punya duit. Ah, ya. Saya masih punya kok. 9 ya udah. Oh, misalnya otomatis langsung ini ya. Aduh, pasti ya. Oh, itu udah gabung. Aku enggak, dia langsung pas. Oh, karena oh, dijalanin sama bot. Aku buat rata orang. Kayak wah, saya kira ini. Aduh. Parau. Oke, pas. Cuma nggak mau, saya cuma. Eh, Mas. Pilihannya cuma satu, Mas. Oke, Mas. Tawar lah. Tawar, nggak apa-apa. Ajar nggak, Aksi? Ayah, nggak ada. Cukup. Nggak apa-apa. Wah, ini rumah kartu. Iya, aku tak tawar deh. Tak tawar. Dia terakhir loh, ini loh. Yoi. Nggak bisa apa-apa, sih. Keluarkan semua uangmu ke Alfi, waduh. Cuma dua, itu uang. Itu cuma uangku udah dua. Diambil sama Mystic. Data uangnya habis, masih ada. Udah habis pasti. Oh, tadi kastilnya. Dia beli kastil tadi. Iya. Banyak vampirnya di sini nanti dalamnya. Pas lah. Yes. Oke, nah. Ini sekarang kita fasenya adalah jual. Fase menjual properti. Jadi kita akan menjual satu persatu properti kita. Nilainya terserah dari teman-teman berapa. Yang intinya kita nanti besar-besaran ya. Kalau yang paling besar akan dapat duit 8.000. Kalau paling kecil dapat duit 0. Kayak gitu ya. Karena berlima tadi ini ya. Jangan sampai paling kecil gitu lah ya. Kalau yang butuh ini nanti kita akan otomatis dia pasang yang paling tinggi apa yang paling kecil ya, Mas? Kalau jadi kita klik, Mas. Propertinya kita klik. Oh, bukan ini kan ada misal apa? Misalnya ini kan oh. Dia kan belum si misalnya, misalnya enggak tahu ini. Dia akan ngeluarin angka berapa ya. Jadi kita juga enggak tahu dia ngeluarin angka berapa. Kita coba dulu ya. Oke, sebentar. Oh, kalian cepat banget. Ini dah. Coba lah. Kecil-kecil di astrak ya. Masih ada okay. Duit lumayan. Yes. Oke, sekarang kita lelang lagi. Oke ya. Nilainya tambah ya, Mas ya? Jadi 13.000 paling tinggi. Untuk sesi kedua ini. Sekarang paling tinggi 13.000. Oh. Boleh lah inilah. Ya, kita jual sekarang ya. Tunggu. Jual. Oke, misalnya gabung lagi udah. Wah, lumayan lah ya. 1.000. Halo. Lumayan. Lumayan. Oke, sekarang kita bidding lagi. 15.000 sekarang ya. Yang paling tinggi ya. Aduh, ini mana nih? 15.000 itu yang paling tinggi ya sebenarnya, Mas. Ya. Wow. Oke. Mantap. Lumayan. Wow, ini 12.000. Udah juga ya, ada yang lebih ini. Itu yang tadi. Bentar. Aduh. Besar enggak nih ya? Asal. Termas besar.
besar, wah, wow, saya nggak percaya ya. Bentar. Aduh, worth it nggak ya? Worth it aja lah. Worth it lah. Mantap. Oke. Okay. 2.000 lumayan, lumayan. Oke ya. As. 11.000 ya. Ya sih. Asam. Asam banget. Nol ya, oke. Aduh, enak banget. 26. Aduh, nomor 3 lagi, Rek. Tadi mending 12. Iya. Ui, 15, ya? Kecuali 0, bro. Ya. Nah, ya. Aduh, 30-nya baru masuk, keluar. Masuk. 30-nya baru keluar, bangke. Masuk ini. Berarti 15 angka paling tinggi. Iya. Ini mah dapat 6 ya. Terima kasih. Siapa yang menang ini ya? Kita lihat. Siapakah pemenangnya? Oh, saya ya. Oh, juara. First semua. Ya, karena misalnya tadi kan keluar. Jadi kita tidak mendapatkan tambahan rating. Nah, misalnya itu minus ya, di minus ini. Tapi ini yang mana? Game result-nya. Ya, kayak gitu. Elo-nya dikurangi. Tapi uangnya berapa sih, Mas? Total-totalnya enggak ada tahu ya. Totalnya minta share screen ya. Pada tahu kan itu di samping kan udah tahu. Samping kanan atas ada. Kanan ada semua. Oh iya. Yeah. Kanan atas. Tahu kan? Nah, itu uang-uangnya ya. Yang menang berarti Mas Pandoko. Wah. Mas Pandoko. Ini kemenangan kedua saya ini ya. Dari minggu lalu kan sudah menang ini. Iya, beda 2.000 ya. Winning streak. Ya, masih bisa habis ini, Mas. Pertarungan sebenarnya habis ini. Wah, gitu. Pemanasan. Ini pemanasan ya. Aduh, ini pemanasan. Pemanasan udah bangga dia. Ya. Oke, okay. Itu Misael kalau mau yeah. Lihat bagaimana bagus. Persil bekerja. Oke, okay. Ini tahu kalau uang sisa bisa nambah ya ternyata. Oh, biar sisa kayaknya ditambahkan ya. Mas Andoko sama Mas Misael tuh uangnya nambah 7.000. Bekas duitnya masih ada. Tadi tuh sebenarnya pengen tak bidding, aduh keluar lagi segala. Tapi sih 2.000. Alasan biasanya gitu, klasiknya gitu lah. Kalau udah merasa udah nggak bisa hopeless, ya keluar dia langsung. Hopeless, uangku masih banyak. Uangku masih banyak aja loh. Baiket. Ya udahlah. Oke ya, oke sebentar saya bukain ini baru, permainan baru. Agricola, udah pernah ada yang main apa, Mas? Agricola kan? Waduh, pernah dengar tapi nggak pernah ini, Mas. Nggak pernah main, Mas. Ya, dengar doang. Ini berarti aku out dulu ya, berarti ya? Ya, terserah. Kalau kamu mau ngikutin juga nggak apa-apa. Takutnya gini, aku besok atau berarti. Oh, ini udah masuk. Aman, udah, aman gitu. Ya, cuma lihat aja nggak apa-apa. Iya, maksudnya, nah, kan. Maksudnya aku tak izin keluar dulu. Ya. Oke, ya. Makasih. Terima kasih semuanya sudah membantu ya. Bermain. Ya. Dadah. Ya. Kali gabung ya. Sampai berjumpa lagi. Ya. Mas Marcella. Ini mungkin saudara-saudaranya, ini kan Michelle A ya. Nanti ada Michelle B, Michelle C gitu ya. Michelle A, Michelle A gitu ya. Awas Mas Guyonnya sama yang ini. Oke, ini saya stop share. Sekarang, ya saya tadi lupa. Bentar ya. Saya tadi lupa. Oke, nah. Sekarang kita akan main Agricolanya ya. Saya undang dulu. Oke, saya undang dulu teman-teman. Pandoko. Terus Kakak Alfi. Dan Mbak Mistik. Mbak Mistik.
udah saya kirim ya undangannya. Silakan di accept. Dan ini masih versi beta. Jadi nanti ada kayak disuruh ngeklik persetujuan gitu. Oh, sorry. Saya ini dulu ya. Saya usir dulu semuanya. Saya jelasin ini aja dulu. Biar outfit, biar nanti nggak bingung. Oke, saya buat outfit dulu. Oke. Saya buat outfit dulu ya. Jadi nanti teman-teman nggak bingung waktu main, bisa jelasin di hotseat aja. Oke, bisa coba mulai dulu. Nah, Agricola ini ceritanya teman-teman jadi petani yang hidup di abad ke-16 lah, dan teman-teman diminta untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu yang pertama. Yang kedua juga menyediakan cukup makanan bagi keluarganya dengan cara bercocok tanam dan berternak. Kayak gitu. Kelihatan? Share screen saya? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, cara mainnya sangat simpel. Di sini ada board utama, di mana board utama ini nanti ada istilahnya spot-spot, lokasi-lokasi yang bisa teman-teman nanti melakukan aksi. Jadi misalnya ini ada spot belukar, itu menghasilkan kayu, 2 kayu. Lalu ada spot namanya hutan, ini menghasilkan 3 kayu. Lalu ada spot biji gandum, ini menghasilkan benih gandum. Terus ada spot tanah pertanian, ini menghasilkan lahan. Kayak gitu ya. Ada jerami, sama ada spot untuk mendapatkan makanan. Ini tanah liat. Kayak gitu. Terus, nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman di awal itu memiliki 2 orang anggota keluarga. Jadi ini ada bapak, ini ada ibu gitu ya. Nah, tugasnya teman-teman nanti mengoptimalkan bapak, ibu, serta nanti keluarga, anggota keluarga tambahan. Jadi nanti bisa dapat sampai 5 orang. Beranak pinak gitu ya, bapak ibunya bisa beranak pinak. Nah, dengan cara menempatkan mereka di salah satu spot ini, kayak gitu ya. Jadi misalnya, ini aku nih harus menempatkan salah satu. Oke, aku menempatkannya di sini. Nah, maka nanti aku dapat semua kayunya, kayak gitu. Oke, di sini ya, aku dapat 3 kayu. Udah tak konfirmasi. Jelas? Ada pertanyaan? Ulangi lagi dong, Mas. Nah, ini kan aku punya 2 anggota keluarga, Mas. Mm-hmm. Ya kan? Aku harus menaruh 2 anggota keluargaku ini ke salah satu spot. Bergantian nanti ya. Jadi merah dulu naruh 1, baru hijau naruh, terus biru naruh, terus merah lagi, kayak gitu. Oke? Okay? Okay. Kalau kita taruh di hutan, tadi di sini kan ada 3 kayu ya. Mm-hmm. Kita akan mendapatkan 3 kayu, kayak gitu. Oke? Okay? Nih, tak kasih tahu nih. Tak kasih contoh ya. Ini yang hijau, saya tempatkan di mana? Mas Handoko pinginnya di mana? Di makanan atau di batu bata? Batu bata. Atau di kayu lagi? Batu bata, ini ya. Di tanah liat ya. Tak taruh di sini kan ada 1 kan? Tak taruh di sini 1. Tak klik. Nanti dia akan ke sana, batu batanya. Jadi miliknya Mas Handoko. Diambil. Kayak gitu. Jelas? Jelas. Nah, sekarang warna biru. Biru, aku mau ngambil makanan. Oke, makanan ke sini. Oke, dapat makanan. Oke. Terus, aku sekarang yang merah, aku mau ngambil ini apa itu namanya? Jadi pemain nomor 1 kayak gitu ya. Ini kan yang pertama merah. Biar aku tetap jadi nomor 1 harus ngambil yang pion ini kayak gitu.
Jelas? Jelas. Kayak gitu. Atau mau ngambil kayu lagi, atau mau ngambil di sini. Di sini itu dapat satu jerami, satu batu, sama satu makanan. Kayak gitu. Nah, ini kan. Dapatkan satu jerami, satu makanan, atau dapatkan satu batu, satu makanan. Aku milih satu jerami, satu makanan. Nah, ntar dapat. Stres, kayak gitu. Gitu, terus sampai orang-orangnya udah apa ditempatkan semuanya. Jadi nanti kalau aku nempatin di sini, aku bisa nanem. Nah, ini kan ijo, dia buka lahan. Buka lahan, saya di sini. Nah, dia buka lahan. Lahannya masih kosong tapi ya, belum ada apa-apanya ya. Mm-hmm. Kalau mau nanti nanem, itu harus punya bibit. Benih, sorry. Soalnya aku pengen dapat kayu. Ya, udah jalan aja ke kayu. Nah, kayak gitu. Dia dapetin dua kayu. Oke, jelas? Nah, kalau semuanya udah nempatin, maka sekarang masuk ronde berikutnya. Akan dibuka spot baru. Wah, ini spot apa? Ini spot menanam. Jadi, nanti dimulai dari pemain pertama, dia kalau punya lahan, kayak gini, dan punya bibit, gandum, dia bisa menanam. Tapi kalau nggak punya, nggak bisa. Kayak gitu. Misalnya, oke, okay, aku pengen ini deh, ngambil batu ini, karena nah, dilihat ya, yang ada tanda panahnya, itu artinya, kalau ronde sebelumnya barangnya nggak diambil, dia akan ditambahi pada ronde ini, sebanyak satu. Nah, saya ke sini, aku bisa dapat batu bata sejumlah dua. Gitu. Terus di ini lagi yang lain, misalnya Surya, Surya punya apa ya tadi ya? Surya udah punya, ya nah, ini dia udah punya lahan nih. Ya udah aku ngambil bibit aja. Dia ngambil bibit. Oke, dia ngambil bibit. Nah, dia dapat bibit. Terus lanjut lagi. Siapa sekarang? Oh, aku butuh ini jerami buat bangun rumah. Nah, dia ambil jeraminya kayak gitu. Terus yang merah lagi, yang merah ngambil lahan. Nah, dia ngambil lahan. Nanti diminta ngeklik di mana. Nah, lahan ini syaratnya adalah nanti kalau mau bangun lahan, dia harus berdempetan dengan lahan yang sudah ada sebelumnya. Paham ya? Jadi nggak bisa bangun di sini terus loncat ke sana. Itu juga nggak bisa. Jadi syaratnya harus berdempetan. Terus ini, nah ini kayak si Ijo. Ijo udah punya lahan ya. Dan dia juga udah punya bibit atau benih. Nah, maka dia bisa nanam. Dia ke sini aja. Nah, ke sini. Nah, dia nanti tinggal. Wait. Sepertinya ini ku bermasalah. Servernya. Oke, dia ke sini. Nah, dia bisa nanam ke sini. Nah, ada tandanya kan? Ini nanti di scroll aja ke kanan atau dipilih. Nah, kayak gini. Konfirmasi, dia akan ditanam. Kayak gitu. Nanam satu jadi tiga. Nanti ada namanya fase harvest di sini. Nah, ini dia. Ada fase harvest. Yang nanti bisa kita harvest apa saja? Pertama adalah nih. Lahan yang sudah ada tanamannya nanti di harvest, diambil satu. Lalu nanti ada hewan. Hewan itu domba, ada babi, ada kuda. Nah, sapi, sorry. Setiap dua hewan, nanti waktu harvest, dia akan nambah satu. Jadi, berkembang biak jadi satu. Nambah satu. Setiap dua, minimal dua ya. Jadi, kalau punya tiga, nambahnya cuma satu. Jadi, yang ceweknya itu cuma satu. Yang lain cowok. Kayak gitu ya. Plus, waktu harvest, itu kita harus disuruh ngasih makan keluarga kita. Kalau kita sekarang punya dua keluarga, maka kita harus ngasih makan masing-masing dua makanan. Jadi empat.
kalau sampai nggak bisa kasih makanan, nanti kita dapat token pengemis minus 3. Oh, jelas ya. Jadi usahakan pokoknya bisa ngasih makan keluarga kita. Ngasih makan dari mana? Ngasih makan itu dari ini, ada penangkapan ikan, ada buruh harian, ini menghasilkan makanan, atau dari memotong hewan. Nah, di sini, ini kita bisa memotong hewan, ini ya, kalau udah punya dapur, ini dapur, perapian ini. Nah, ini dari perapian yang pojok sampai memasak perapian ini dia perapian, dapur. Kalau udah punya dapur, kita bisa setiap waktu, kapanpun, kita bisa memotong hewan kita jadi makanan. Kalau domba dipotong jadi 2 makanan, kalau babi dipotong jadi 3 makanan, kalau sapi jadi 4 makanan, kalau punya dapur ini. Tapi kalau punya dapur ini, nah ini ya keterangannya ya. Plus, kita bisa membakar gandum jadi roti. Kayak gitu. Roti itu setara 2 makanan. Tapi untuk membakar gandum jadi roti, itu kita harus ke, ini ada tanda backbreed. Nah, jadi kita harus ke sini orangnya, kita harus punya dapur, baru kita bisa ngubah gandum jadi roti. Kayak gitu. Itu kira-kira. Nanti ini akan berjalan selama, ini namanya ronde ya. Jadi ini 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde, 4 ronde, 5 ronde, 6 ronde. Ronde ke-6 ini hanya kita melakukan satu aksi aja. Ya apa? Hanya ada satu musim lalu panen. Di ronde pertama kita punya 3 musim. 1, 2, 3, 4, 4 musim. Kayak gitu ya. Beli perapian ini harus pakai batu tanah liat. Nih. Bayar 3, bayar 4, bayar 5, kayak gitu. Nanti tak jelasin ya, Mbak. Oke, itu kira-kira. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oh, ini. Nah, ini poin ya. Jadi kita nanti semua aspek diukur. Mulai dari lahan. Kita punya lahan nggak? Kalau kita punya lahan cuma 1, itu kita minus 1. Jadi usahakan lahan punya lebih dari 1. Kalau kita nggak punya biji-bijian benih ini, kita nanti juga di minus. Tapi kalau punya 3, itu poinnya 1. Kayak gitu. Nggak punya labu, itu minus 1. Nggak punya domba, itu minus 1. Kayak gitu. Jadi usahakan ini temanya diversifikasi ya. Jadi semakin diverse, semakin bagus. Kayak gitu. Oke. Setiap orang anggota keluarga itu dihitung 3 poin. Jadi kalau punya 5, bisa dapat 15 poin. Kira-kira seperti itu. Kita langsung main aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan apapun, bisa ditanyakan waktu permainan. Ini saya keluar dulu. Oke, saya keluar. Dan saya akan undang teman-teman. Oh, balik lagi. Bentar ya, tak keluar. Oke. Coba. Laptop saya ketularan punya misail. Jadinya lemot. Oh, saya harus ini. Bentar, saya harus keluar juga. Kita keluarkan semua aja. Oke, ya, wait ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak kira-kira? Cara mainnya, intinya harus bisa diverse. Jadi, kalau bisa teman-teman nanti menanam baik itu gandum maupun sayur vegetable.
dan juga memiliki semua jenis hewan untuk diternak, kayak gitu. Hewan diternak nanti bisa bangun kandang ya, jadi kita nanti bisa bangun kandang. Oke, sekarang coba saya undang teman-teman. Saya undang dulu. Oh, Mas Handoko kok offline? Oh, anu, koneksi saya nggak stabil, Mas. Oke, Agricola. Iya, kenapa ya? Sama, saya juga nggak stabil ini sekarang. Waduh. Gara-gara Idul Adha, jadi banyak orang di rumah. Lalu mereka main internet. Main online. Oke, saya batasi dulu teman saya. Saya undang ya. Undang Kakak Alfi dulu. Lalu saya undang Mas Doko. Lalu saya undang Mistik. Oke, semuanya udah saya undang. Silakan di accept. Accept orang Sunda ya. Oke, Kak Alfi udah. Mbak Mistik sama Mas Andoko nih yang belum. Mbak Mistik udah, Mas Andoko. Oke. Oke. Oke, silakan diklik setuju data ya. Di bagian ada notif merah. Gitu. Nah, itu di klik aja di save. Karena masih beta. Reputasi di board game arena ini berapa sih, Mas? Reputasi itu sebenarnya untuk ini sih apa namanya? Acuan pemain-pemain lain sih. Jadi kalau pemain lain mau main samaan, reputasi samaan jelek kan enggak mau, enggak diusir biasanya. Noob. Kayak gitu. Oke, kita udah masuk. Saya share screen dulu ya. Udah masuk. Oke, ini kemungkinan nggak akan ada yang tertutup. Jadi kita semua bisa ngecek kok pemain lain punya apa. Orang gimana caranya tadi ya? Kenapa? Tinggi ya, nambah orang. Kenapa, Alfi? Nambah orang. Suaramu kecil. Halo. Kenapa? Nambah orang gimana ya? Ya, nanti ada. Jadi kamu harus buat room. Buat room itu di ekspansi pertanian itu. Oh. Itu ada. Ya. Jadi kamu kalau mau buat kamar baru, kamu butuh 5 kayu plus 2 jerami untuk buat kamar baru. Setelah buat kamar baru, nanti ada spot dibuka nanti spotnya. Itu nambah anak. Nah, jadi bisa nambah. Tapi kalau kamu nambah anak, otomatis harus bayar makanan lebih banyak kayak gitu ya. Karena per orang itu bayarnya 2. Oke, ini aku. Waduh, kayunya udah diambil ya. Oke. Oke, mana? Kayu. Aku ngambil apa ini? Ngambil. Pernah lihat makanan. Ya udah deh, ini aja deh. Jadi pemain pertama dapat makanan 1. Oke, aku udah. Sekarang butuh. Silakan. Apa ya? Oke, dapat. Oke. Konfirmasi, Andri. Kok nggak bisa milih? Oke. Mas Andoko, mau kemana orangnya? Sebentar, Mas. Saya masih bingung. Ya, ya memang game ini saya pilih biar Mas Andoko bingung, biar nggak menang. Kemarin menang, tadi menang ya. Wah, ini... Kalau sampai menang lagi, waduh bahaya. Oke, ngambil tanah liat ya. Mas, kenapa nggak ngambil yang 2, Mas? Di samping kiri kan ada 2 itu.
jumlahnya lebih banyak. Berongga ini ya? Iya, itu. Itu kan sama tanah liat tapi jumlahnya dua. Oh. Apa-apa sih. Bersyukur kok saya Mas Handoko ke sana. Oh, ini apa? Okay. Tersenyum mistik. Di atas cerita orang. Ya iyalah, Mas. Suka. Mbak Mistik, kemana? Makan belum? Oke. Side job ini apa ya? Apa-apa? Side job. Yang mana? Yang side job. Side job. Ya, jadi nyerahin satu kayu. Ya, satu kayu nanti dapat membangun satu stable. Stable itu ditaruh di lahan kita di sini, di lahan-lahan kita ini. Satu stable. Stable itu nanti bisa istilahnya apa ya? Menahan apa kalau hewan itu apa kan ya? Kandangnya lah, Mbak. Jadi bisa buat kandangnya di satu ternakan, hewan. Ternakan. Nah, kandang ya. Jadi kandang cuma satu. Nah, rumah kita itu juga bisa menampung satu hewan. Jadi kayak hewan piaraan kita lah. Hewan piaraan di rumah. Jadi kalau mau, misalnya nanti ada kambing. Kambingnya nggak bisa diletakkan di lahan karena masih belum ada pagernya. Kita taruh rumahku aja biar aman tuh bisa. Tapi maksimal satu. Oke. Okay, thank you. Okay, stable bisa buat nutup lahan ya. Lahan yang kosong itu nilainya minus. Jadi usahakan nanti menutupi lahan kita sebanyak mungkin. Ambil makanan jadi. Okay, ambil makanan. Sekarang saya ya. Saya ngapain ini? Saya bentar. Ini aja lah. Tuh, dia ambil. Tanah liat daripada diambil Mas Handoko. Oke, okay. Konfirmasi. Oke, okay, sekarang Alfi. Ambil kayu Alfi, oke, dua kayu. Sekarang saya Sandoko, ya. Mas mau ngapain Mas? Ambil makanan boleh. Di bawah itu ada makanan, tapi tinggal satu-satu ya masing-masing ya. Terus ambil jerami, ambil lahan, ambil benih. Ambil kayu satu. Oh. Anda ini orang hemat ya. Ambilnya satu gitu ya. Oke. Nah, ini kan kita udah balik semua nih. Sekarang di sini ada yang baru lagi namanya pagar. Pagar itu kita bisa bikin pagar. Caranya gimana? Bayar satu kayu itu nanti biar dapat satu pagar. Nah, pagar kita itu sekarang 15. Jadi nanti bisa dipasang mengelilingi lahan kita untuk nahan hewan. Gitu. Saya nggak punya kayu, jadi saya ngambil kayu dulu. Oke. Kiranku ya. Udah enak banget nanti. Oke, ngambil tanah liat. Masih ada kayu, masih ada makanan. Oke, ngambil kayu. Oke, sekarang? Oh, masih Mas Handoko ya? Oh, Mistik sekarang. Oke.
Oke, saya lagi. Saya apa ini? Saya cara bangun tadi gimana ya, Mas? Kenapa? Open dan sebagainya, itu caranya gimana? Tunggu ini ya. Ini di nanti ada apa namanya? Kartu gitu. Warna merah. Nah ini, major improvement. Nanti setelah apa namanya? Musim ini kita nanti akan dapat bisa buka. Oke, saya kayaknya harus dapetin ini deh. Ya bulu jerami deh. Siapa jerami? Oke. Udah. Saya konfirmasi. Silakan. Sekarang tidak muncul keterangannya. Kenapa? Kalau pakai iPad ditekan ini nggak muncul keterangannya, jadi aku nggak tahu dia ini butuh apa. Gitu. Oh. Tadi kamu muncul. Apa-apa. Nggak apa-apa. Kita setelin musik deh biar nggak tegang-tegang banget. Tegangan tinggi. Kebesaran nggak musiknya? Gak kedengeran suaranya. Gak kedengeran apa-apa. Oh, bentar. Oh, udah, bentar. Oke. Okay. Nah, itu tuh, Alfi, ada tuh, mayor perbaikan tuh. Mayor improvement. Oke, aku kayaknya harus ke makanannya berlimpah. Ada 3 makanannya. Oke, aku ke hutan dulu aja lah. Ambil kayu lagi. Oke. Silakan. Nah, itu klik yang ini nih, yang merah ini nih. Sini ya. Kelihatan nggak, V? Yang merah di sini. Ini kamu klik. Ya di zoom ya. Di zoom itu ada tangan saya ke sini. Yang kamu klik nanti keluar. Nah, kita bisa nuker tuh. Perapian. Musiknya ini enggak terlalu keras? Enggak, Mas, cukupan, Mas. Tapi enggak tahu kalau teman-teman ini. Nah.
HR sekarang ya. Ini aja lah, aku ngambil tanah pertanian. Kenapa, V? Suaramu kecil, V. Bedanya apa ya? Apa-apa, kenapa? Oh, action back sama anytime. Kalau anytime kamu bisa melakukan kapanpun. Jadi nanti kamu klik, nanti tak kasih tahu ya. Kamu klik tanda kayak masak gitu. Itu kamu bisa ngubah hewan itu jadi makanan atau sayur jadi makanan, vegetable itu ya. Kalau action back itu kamu harus punya gandum untuk diubah jadi makanan, dijadikan roti gitulah ya. Nah itu nanti larinya kemana, ke sini? Sorry. Larinya ke sini. Nah ini backbreed ini, jadi harus ke sini. Kamu bisa mengubah gandum jadi roti. Oke, ini aku nanam, jadi aku tanam di inilah. Ini ya, tanam ya. Oke. Aku buka lahan, buka lahan. Oke, Mas Alfi. Oke. Sudah ngambil gandum ya, Alfi ya. Nanti kamu bisa backbreed nanti ke pemanfaatan gandum itu untuk bikin gandumnya jadi roti. Oke, itu bahkan soalnya di Fireplace-nya tanya kenapa? Kan udah punya Fireplace. Gandum langsung jadi. Iya, itu kamu punya dapurnya. Jadi kalau untuk melakukan aksinya, kamu harus ke backbreed ini. Oke. Kayak gitu. Sekarang Mas Andoko. Itu mana? Enggak ada. Ini kita punya musim baru pada kambing, ada domba. Kalau siapa yang ke sana itu dapat domba. Nah domba karena masih satu itu bisa disimpan di rumah. Oke, saya ambil domba nggak ya? Makanan tapi banyak ya. Padahal ini ambil makanan. Dibuang-buang itu makanan. Ada 4. Bentar, ambil ini aja deh. Hmm,
aku cukup. Lomba aja lah. Ini ya, lomba saya masuknya ke rumah. Kayak gitu. Oke. Makanan ya, hati-hati ya. Ini habis ini kita harus bayar orang. Masing-masing orang butuh 2 makanan, jadi 4 kalau bisa. Nah, Alfi ngambil orang pertama dan dapat 3 makanan. Mantap. Makanannya di sini nih. Alfi punya 7. Mas Andoko punya 6. Mbak Mistik punya 5. Kamu cuma punya 4. Oke. Sekarang Mas Andoko, silakan. Anda harus membaca ladang. Nah, itu scroll ke bawah, Mas. Menjadi ini ya. Nah, di sini ini kan ada lahan kosong. Lahan apa ya? Ungu ya. Nah, komentar. Nah, betul. Ya. Nanti ditanami pakai gandum tuh. Jauh diambil gandumnya sama Mbak Mistik. Ada yang bingung langsung tanya aja. Oke. Ini sekarang harvest. Nah, bayar makanan. Masing-masing 4 ya. Bayar makanan. Saya 0 udahan. Makanan saya. Nah ini nih. Ini siapa yang punya kamar bisa nambah anak. Ya. Mas Alfi suaranya kecil banget ya.
Halo, halo. Udah, Mas. Udah. Oh. Ya, kenapa noise ya? Oke. Okay. Ini. Nah, kamu taruh di rumah tuh. Oke. Okay. Sekarang Mas Handoko. Kayu lagi, oke. Okay. Carpenter ya? Bukan, anu pembalap liar. Pembalap liar. Mistik jadi yang pertama sekarang di sini. Oke. Saya. Apakah yang akan saya lakukan? Saya udah bisa bangun kamar ini. Jadi jadi saya bangun aja kamar. Ini saya kesini ya. Kalau mau bangun kamar ke atas itu. Nah, ke atas ini. Lalu saya harus ini bangun kamar. Build room, kalau yang bahasa Inggris ya. Nah, saya klik bangun kamar. Lalu saya ke lokasi saya bangun di sini. Saya konfirmasi, akan ada kamar kayu. Lalu saya membayar konstruksinya. 5 ini. Terus, Anda dapat membangun 2 staple. Oke, saya bangun apa enggak bangun? Saya pas dulu. Saya konfirmasi. Oke, silakan. Sekarang Mas Alfi. Suaranya kecil, Mas. Putus-putus. Halo ya. Halo. Ya. Ya fencing halo. Tadi buat bikin fencing tadi pagar. Buat bikin ini ya. Pagar. Ya. Tapi harus punya tanah nanti, dulu. Enggak usah. Enggak usah. Jadi tanah kosong ini nanti bisa dipagari. Nah, udah ada pagarnya, kita bisa masukin 2 hewan ke setiap kotak ini. Oh. Udah pagari tapi harus muter, Mas ya. Nah, gitu. Kita bisa masukin 2 hewan. Satu jenis punya tapi. Jadi enggak boleh domba sama ya, nanti butuh 4 pagar. Jadi butuh 4 kayu. Oke, oke. Oke, ini langsung ke board-nya, Mas. Ya. Silakan ke mau ditaruh di mana? Di ini, diklik. Jadi diklik samping-sampingnya ini. Enggak? Oh, ini. Bisa. Iya, ada nanti ada. Tat. Klik. 1 2 3 4. Dah. Oke, konfirmasi. Nah, nanti akan oh, di sini. Wuh. Mas, nanti kalau bisa apa? Sarang sih ya, kalau kandang itu agak jauh, soalnya kalau mau bangun kamar itu harus dempet dengan kamar sebelumnya, jadi nggak bisa pisah-pisah gitu. Kandang pun sama, nanti kalau mau memperluas kandang itu harus mepet dengan kandang sebelumnya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini masih aman, nanti bisa ke kanan atau ke atas, kamarnya nanti bisa ke bawah sini. Oke.
Mas Handoko. Ntar Mas, masih bingung nih Mas. Santai Mas. Bingung, tambah seneng aku. Karena bingung itu suka. Saya belum paham-paham bener ya main ini Mas. Iya. Saya ngumpulin aja Mas. Tadi. Jadi pengepul ya sekarang. Ya, lihat aja ntar Mas. Tahu-tahu ntar makanannya kurang gitu. Tapi aman. Sih aman kok. Kurang 2 musim untuk panen. Masih ya masih agak lama lah. Ya, yang benar ini aksi-aksi dulu aja, bangun apa gitu. Nanti kalau udah mepet-mepet panen itu baru mungkin cari makanan, ngubah hewan jadi makanan kayak gitu-gitu. Oke, Mbak Mistik sekarang. Ini ya, ambil rapian ya. 4 atau yang 3. Ini ada pipinya ya, ada poinnya. Ini di akhir dihitung poinnya. 1, 4, 2, 3. Oh, oke, langsung bangun open karena lihat. Oh, enggak main. Dapat batu ya? Dapat akar kolang. Oh, dari sini tadi. Oh, oke. Okay. Ini bisa nice. Ini langsung harus langsung dipakai apa enggak usah? Apa bisa nanti? Sebenarnya kalau memang udah punya gandum bisa dipakai untuk nambah makanan, tapi kalau memang milih enggak pun enggak apa-apa. Oke. Okay. Tapi kalau mau nanti mau bakar gandum jadi roti lagi ya ke ini ya backbreed ini ya. Pas yang pemanfaatan gandum ini. So and or backbreed itu. Oke. Terserah sih. Boleh pakai, boleh enggak. Saya nambah orangnya lah. Wait. Saya konfirmasi. Wow. Nah ini sekarang ada batu ya. Ada tambang batu. Western Quarry ini ya. Jadi muncul satu batu di sini. Oke, Mbak Mistik. Tuh, Mbak. Ambil kambing. Ngincer kambing semua ya. Oke. Saya ambil makanan dulu aja lah. Saya harus bayar 6 soalnya. Oke. Okay.
Itu ngajar juga ya. Mbak Mistik lagi. Oke, yang berkayu. Nampaknya harus ngambil tanah liat. Oke, harus ngambil tanah liat. Sandoko. Oke. Nah, ini semua udah naruh dua orang ya. Ini orang ketiga saya ya. Orang ketiga saya akan saya taruh di habis ini panen ya. Sekarang musim ketiga di ronde kedua. Nah, itu kita bisa renovasi kamar kita. Semakin direnov, dia akan semakin ini apa namanya? Poinnya tinggi ya. Yang renovnya 1 jerami plus 1 tanah liat sama kalau mau jadi kamar tanah liat, kalau jadi kamar batu 1 batu plus 1 jerami. Bikin kamar kambingnya tadi pakai apa ya? Jerami. Jerami kayu sama. Dan jerami itu yang sekarang Mbak Mistik ambil itu. Oh, kayu ya, bukan clay ya. Kalau clay jadi bukan. Apa itu? Kalau clay jadi tanah liat, itu? Langsung kamar tanah liat. Poinnya lebih tinggi sih. Oh. Kayak gitu. Aku nggak bisa ngeklik soalnya. Oke. Iya. Lihat. Oh, dia bikin apaan tuh? Oke. Bikin kamar baru ya. Oke, saya ke ini aja lah. Terima kasih. Di sini panen ya, jadi harus bayar makanan ya. Jadi aman semua kok ini makanannya. Dari sini ya. Oke. Wah, oke, dapat kambing. Mumpung korbanan mas, cari kambing yang banyak mas. Iya. Simpen di rumah tapi mas. Jadi piaraan. Piaranya keren ya, piaranya kambing di rumah. Oke. Okay.
saya ya. Oke, saya juga bisa beli perapian. Yalah, saya belilah. Nah, ini ya, Mas Alfi yang tentunya ada tanda piring. Ini kita bisa konversi setelahnya kambing jadi dua makanan. Makanan pakai tanda piring itu tadi ya. Tanda piring. Kalau kepepet-pepet kita sembelih kambingnya. Sekarang Mas Alfi. Oke, aku mau apa ya? Aku ini. Oke, ambil kayu. Oke, buat pagar Mas Andoko. Nah, Mas. Ke bawah, Mas. Nah, terus ke sisi-sisi sampingnya lahan ini nanti Mas Andoko cover ada tanda ininya, pagar gitu. Mas Andoko punya berapa? Oh, punya banyak kayu, jadi bisa langsung bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. 9, 10 itu bisa. Oke, silakan bangun pagar, Mas. Kok satunya nggak bisa ya, Mas? Apa dapat jawaban apa? Satu pagar tidak terhubung di salah satu ujungnya. Oh, iya. Jadi kalau mau bikin pagar harus terhubung, Mas. Jadi kalau bisa tertutup, menutupi semua apa area. Jadi kotak-kotak gini. Jadi kayak Mas Alfi nih. Jadi nggak boleh ada misalnya satu lebihan gini, nggak boleh. Wah, berarti saya salah dong, Mas. Kenapa? Saya yang ada lahannya nggak saya tutupin. Oh, yang ada lahannya nggak usah ditutupin. Lahan biarin aja. Oh. Karena lahan itu tempatnya tanaman, Mas. Kalau pagar itu tempatnya hewan. Nah, itu Mas Andoko bisa tuh minda kambingnya ke pagar, apa, ke pagar itu, dalam pagar. Caranya diklik di sini nih. Nanti ada ini ya, ada gambar, nah ini ya, di zoom saya kan kelihatan ya, ada gambar. Bentar. Ada biri, babi, sapi itu diklik. Oh iya. Nah diklik nanti dia akan bisa dikurangi, terus diklik lagi di kandang, itu bisa ditambahkan di kandang. Jadi nanti dia pindah. Aku ini ya, orang terakhirku. Bangun kandang dulu ya. Bangun pagar ya, gandum aja lah. Teh gandum aku nggak bisa panen juga. Kayu ya, tukang pertama. Ya gandum aja lah bis, apa apa bis. Nah ini ya, kalau mau ngubah makanan di sini, diklik ini ntar. Tanda piring itu bisa. Oke, ini harvest ya. Oke, bayar semua makanan. Yang punya dua kambing akan dapat satu kambing. Oke, harvest semua. Aman ini kayaknya. Nah, ini ada babi. Sekarang ada babi. Babi, monggo bagi yang mau babi. Tapi yang bisa ambil itu cuma
Mas Andoko sama Mas Alfi. Kenapa Mas? Oh ya, yang punya ini ya? Udah punya pagar, udah punya ini. Kayu 4 diambil. Oke. Ya, harus jadi pemain pertama kalau gitu ya. Kok nggak bisa build room? Kamu kurang, kayunya kurang 1. Kan 5 di situ butuhnya. Enggak bisa langsung clay, kan clay-ku 5. Enggak bisa kayu dulu. Harus kayu dulu. Heeh. Wah. Tapi kamu klik build room coba. Enggak bisa. Enggak bisa build room-ku. Ya? Iya. Ya. Kalau itu harus kayu dulu. Oh, alah, enggak bisa dari sana. Monggo di batalkan aksinya. Saya kira bisa langsung dari clay. Dari kayu. Kalau udah punya clay, baru dia bisa bangun. Kayak saya itu bisa bangun clay. Karena saya udah punya kamar clay. Ini masih ada, kok ada mau sih? Oh ini. Oh situ. Ini. Bisa nggak ngatur? Tidak, sip. Oke, yaudah. Masukin kanan tuh. Terus kok dah ya buang-buang ini dong. Apa buang apa? Nggak ada yang terbuang kok. Buang waktu jadinya. Saya kira tadi saya bisa langsung. Saya kira saya bisa langsung bikin 5 clay 2 reed. Gak bisa, awal. Harus kamu upgrade dulu yang kamar sekarang jadi clay, baru nanti. Kamu bisa bangun clay. Mas Andoko sekarang. Tempat favoritnya Mas Andoko di situ ya. Sos market. Aku ke ya sini aja lah. Yeah.
Oh, nggak bisa, Ding. Aku sekarang kan butuh clay. Sekarang aku butuh clay. Aduh, 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 aduh. Karena aku sekarang udah kamarnya udah kamar tanah liat. Oke, okay, wait. Oke. Okay. Ini orang kedua aku ya. Bisa nggak ya? Apakah bisa? Ya, bentar. Terus itu bisa harusnya. Tapi rugi banget ya. Oh, ini aja deh. Aku nanam. Iya benar di sini. Masih. Oh ya. Oke. Tar. Ambil babi, oke. Okay. Aku ambil babi. Iya. Oh, itu. Ambil. Enggak, bukan. Balikin. Haram. Haram. Balikin. Ya, karena kalau bisa panen tuh kalau dua sepasang ya. Kenapa jadi babi? Salah. Yang apa-apa sih. Confirm. Udah. Oke, ambil kambing. Oke, Mas Handoko. Oke, ambil makanan lagi. Orang terakhir saya adalah ini kalau saya sow, satu dijadikan tiga ya. Waktu panen nanti saya ambil satu. Kita bersih. Oke. Nah itu vegetable, ada vegetable. Stable buat apa ya? Buat kuda, Bang? Bukan, stable itu install. Install itu bisa kayak gini ya, aku ngambil babi misalnya ya. Itu bisa taruh di installku ini, masing-masing install bisa satu-satu kayak gitu. Oh. Oke, kayak gitu. Jadi saya ngambil babi misalnya. Saya pilih. Nah, babi ini akan ditampung di install dulu ini. Nah, kan masing-masing install bisa
satu. Oke, saya konfirmasi. Sekarang. Saya. Oke, bisa tuh. Kayu ya? Iya. Konfirm. Okay. Apa bikin stable enggak? Apa? Oke. Okay. Andopo. Oh iya Mas, bentar Mas. Ini sayuran. Ya melengkapi. Santai mas, dipikir pelan-pelan mas. Wah, sebenarnya udah punya pagar ya? Gak mati ya. Kami melengkapi sumber daya yang belum saya punya. Oke, ngambil sayuran. Boleh. Oke, Alfi. Nah, itu cukup kamu tutup 3, 1, 2, 3 gini. Jadi satu kandang lagi itu. Iya. Satu kandang lagi. Nah, jadi Alfi ya. Nah, itu dia tutup udah punya dua pagar tuh ya. Oke. Saya ya. Anda sudah, waduh diambil. Batu-batu udah berbeda. Ambil karena lihat lagi panen mas yo ntar lagi panen makanannya harus cukup aku bisa nyembelih babi nah, babiku kan lahiran langsung tak beleh. Langsung disembelih babinya. Roman itu lu deh ambil itu you
Oke, ambil makanan. Aku. Ini orang keberapa aku ya? Orang terakhirku ya? Itu dua. Oh iya. Orang terakhirku ya. Ambil makanan aja lah. Tapi percuma. Si. Dapat satu gandum karena ini dari lahan aku dapat satu gandum, terus Salvi dapat satu kambing harusnya belum, Mbak Mistik dapat satu kambing. Oh, dapat kambing konfirmasi dan masak. Nah ini kan aku bisa konfirmasi dan masak, jadi karena aku nggak punya tempat dia beranak nih. Karena cuma tak masak aja di makanan. Makanan tiga. Enak dong. Iya, enak mas punya babi mas. Makan daging. Tapi nggak nambah ya makananku. Makanan tuh gak nambah ya, padahal gak masak. Ya, sapi. Ini dibagikan ke tetanggaman mas. Aduh, hilang ya makananku gak nambah ya, pelanggaran. Tuh gak nambah makananku. Udah, begini aja. Ini ya cara masaknya, klik ini, terus. Kambing saya masak, saya potong jadi dua makanan. Harusnya nambah nih, ngebug balik ya. Terus saya ambil sapinya, saya taruh di rumah lah. Mau punya anak. Oke, silakan. Oke, Mas Handoko nanam ke ladangnya, Mas. Iya. Mas Handoko mana? Mas Handoko warna apa sih? Ungu ya? Ya. Terus ke ladangnya diklik. Ya. Ini jeram. Nanti oh, oke, dapat tiga. Wow, ya ambil sayurannya, astaga. Loh, kenapa saya nggak ambil sayuran ya? Apa-apa. Kenapa saya gandum? Nggak boleh seraka mas, semua diambil. Makan roti terus. Eh bang, bakar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,
7, 8, 9, 10. Oke. Gitu aja deh. Nah, ini dilihatnya saya ya. Kalau dalam pagernya itu ada kandangnya, itu jumlah penampungannya jadi 2 kali lipat. Jadi saya sekarang itu bisa dalam satu pagar itu bisa nampung 4 babi. Nah, saya mau reorganize itu bisa saya pindahin intinya ke sana. Cuman saya belum punya ini ya. Saya reorganize. Nah, ini babi yang di sini saya kurangi dulu. Yang di sini saya tambahkan. Terus sapi yang di sini saya kurangi dulu, saya pindahkan. Nah, begitu. Konfirmasi. Oke. Kakak Aldi. Alfi. Ini jadwalnya makan kita ya, harus makan ya. Belum kan? Masih kurang satu. Belum. Satu musim lagi. Tenang. Aman. Itu panennya nanti yang aku taruh di ladangnya gimana ya, Mas? Itu butuh berapa ini ya? Nanti waktu harvest itu diambil. Satu, Mas. Diambil satu, Mas. Untuk semua ini apa orangnya? Gimana? Kalau panen, kalau jerami, gandumnya mau dimasak jadi roti, saya harus punya dapur. Jadi bikin dapur yang di sini nih. Dapurnya? Jadi harus ke sini, perbaikan perapian ini. Ya, terus ke perapian. Bayarnya sekarang 4 batu bata. Nanti waktu. Sebentar, berarti perbaikan semen, yang perbaikan atau perapian nih, Mas? Perbaikan dulu, perapian. Perbaikan. Itu. Kalau mau masak gandum jadi rotinya ke pemanfaatan gandum ini. Nah, ke sini. Berarti ini saya harus ini ya. Kalau saya pilih yang perbaikan berarti perbaikan memasak oven batu tukang bengkel ya, kayu punya tukar. Punya oven atau punya dapurnya dulu baru bisa buat masak. Yang ini berarti memasak perapian. Memasak perapian. Saya punyanya 4. Ah, 4 batu bata. Itu. Benar yang ini ya? Saya klik. Nah, udah. Nanti saya bisa masak daging juga bisa, sayur juga bisa, sayur jadi makanan bisa. Siap. Terima kasih, Mas. Oke. Yang belum punya perapian cuma saya ya. Mari saya sama tetangga-tetangga ya. Sudah. Saya punya semua. Waduh, diambil babinya sama Mistik. Masukin sampai mana sama Mistik? Masak dulu Mbak ini ya, dombanya. Biar babinya bisa masukin ke rumah. Jadi piaraan. Kalau gitu cukup kandangnya. Langsung dimasak sama Mbak. Oh enggak jadi. Batunya diambil semua. Ini tinggal orang saya ya. Oke, saya ke
berarti tapi cuma satu. Ya babi aja lah. Kita taruh. Nah ini kan bisa cukup untuk 3 babi. Oke. Oke, batu lagi muncul. Oke, saya ambil sapi. Oke, biar dia beranak pinak di sini. Udah pada cari makanan sekarang ya. Ada pottery lagi, cooking. Gue mau renovat rumah, bukan mau renovat ini. Oh, gak bisa renovat rumah. House gak bisa, karena kamu punya bahannya. Hah? Harus punya bahannya. Punya bahannya aku. Harus punya bahannya. Punya. Gak punya kan kamu? Apa? Punya, oh udah, rumah sudah rumah sudah. Rumah udah terupdate, ya tinggal ini lagi. Tinggal, dia nawarin ngupdate rapian tadi. Iya, mau update nggak? Nggak. Coba bangun rumah susun. Udah. Mau
potong kambing pada saat ini bisa kan, Mas? Bisa. Pada saat waktu giliran. Mas ya. Aku tadi motong waktu panen itu nggak masuk ke tempatku soalnya. Jadi agak beresiko sih kayaknya. Karena masih ini ya, beta ya. Jadi kadang berapa masih ngebak. Tadi kan aku tak potong kan. Tapi itu ternyata nggak masuk. Jadi aku kehilangan tiga makanan tadi. Waduh, bisa kena ini dong. Bisa kena, bisa buang-buang. Nanti dong, kalau gitu, habis buang-buang. habis ini tak potong aja si babi ini. Motongnya pakai apa ya? Pakai yang kuat itu? Aksi tadi itu, aksi ya wajan itu. Karena ada aksi panci apa apa. Tapi nggak perlu ngeluarin kita. Nggak perlu ngeluarin ini kan? Nggak perlu ngeluarin orang kan? Nggak perlu. Aku tak coba potong dulu satu. Oke. Yang mana sih potong simbolnya? Yang wajan. Simbolnya wajan tadi itu. Tekan di mana tuh, Mas? Di sampingnya, reorganize. Oh. Nanti ada simbol wajan gitu kan? Oke. Terus. Aku harus menempatkan seseorang. Udah bangun kamar. Ini loh simbol wajannya. Nah, sampingnya. Aku giliran aku dulu. Kita potong atau apinya. Wah, bel kayu. Oke. Nah, ini nih, panen. Kambing gue gak nambah, tapi ya dua. Kamunya kok gak bisa ya, Mas? Gak bisa, Mas. Harus ke dapur, Mas. Sama ya. Sudah, Mas. Saya sudah klik-klik ya, Mas. Oh, ini sudah bisa ini, Pak Arun. Error terus ya. Loh, kok cuma tiga umat ya? Iya, kan ini. Makanan, apa?
labu itu nilainya 3 makanan. Sayuran itu nilainya 3 makanan. Satu, Mas. Babi tadi, iya, babi tadi yang 3. Domba itu cuma 2 kalau dimasak ya. Nah, ini tak bakar aja nih. Jadi Mas anu kan masih perapian juga. Nah, cukup. Kambingku udah nambah kok. Sedikit. Oh, nambah. Oh, ya. Perluan ya. Cuman Win. Iki. Tak cari first dulu. Mas Arief, itu kan kalau yang di pasar domba itu kan dia kan terusnya 1 ya. Tapi kan kalau tanda panah ke bawahnya kok dia jadi 3, itu berarti kalau saya naruh di situ dapat 3 berarti. Betul. Jadi 1 itu tiap musim ditambah 1, Mas. Oh, berarti tiap musim tambah 1. Kok di sini ada tulisannya 3? Itu artinya ada 3 domba di situ karena kita 3 musim enggak ngambil. 3 musim kita enggak ngambil domba. Diambil kok saya konfirmasi organisasi. Oh iya benar sih, karena saya lihat. Oh iya bisa so kira kapan kira. Oke. Orang lagi aja. Aku ya. Aku apa ini ya?
Pen ya. Oh, bangun ya. Wow. Kambingnya diambil. Maya dapat 3, Rek. Masak semua sama Sandoko. Oh, kan dimasak. Buat persiapan apa ya, musim ya, berikutnya. Ya. Boleh, 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 boleh. Diambil. Ya iyalah. Mau ngapain coba? Kita development ya. Pembalakan emang ini. Jauh banget poinnya. Cuma 7 kan. Bilangin harus diversifikasi kok di sini. Iya, aku belum dapat ini aja. Kau tadi terlalu lama punya anak yang seharusnya dari awal udah nambah anak. Ya penting sih nambah anak. Thank you.
Nedoko mau kemana? Wah, bikin apa lagi? Kalau mau bangun ruangan itu yang mana ya, Mas? Ekspansi pertanian. Ekspansi, oh ini. Nah, itu 5 kayu. Nah. Bangun, Mas, buat nambah anak, Mas. Ya, sudah. Makanya kok, apa, saya baru sadar poin saya minus 1. Anak itu dihitung berapa anak itu ya? Orang itu dihitung 3. Oke, 3 ya. Makanya kok saya kok minus 1. Kok yang lain, Mas? Tuh. Saldo 1, Kak Alvin sudah 9. Mbak Mistik juga minus 1, Mas ya? Iya. Mungkin bentar lagi dapat poin banyak mungkin. Bisa jadi. Oh, Mbak Mistik sekarang ya. Habis ini kita panen, harvest. Bayar makan, aduh saya bayarnya 9. Aduh. Kenapa saya bayarnya 9? Karena orang saya 5. Tapi satu masih bayi. Masih baru. Jadi kalau masih baru itu dihitung 1 cuma makanannya. Kalau udah dewasa dihitung 2. Aku mau beli es krim. Oke, Mbak Mistik. Mau kemana? Oh, orangnya masih 2 ya? Kali diskonnya kali Mbak, Mbak Mistik masa ntar di zoomnya gimana di zoom ya, juga iya hilang diskonnya mas. Wah jangan kayak misail dia partisipannya 3 restart mungkin mas. Kena ini. Kena kayak misail. Ya kita tunggu dulu. Mas Handoko offline loh. Enggak kok, saya ini kok apa? Suara saya kedengar enggak, Mas? Kedengaran. Saya masih nunggu ini. Kalau di tempat saya masih apa? Mistik Delano. Ya. Sama. Masih gilirannya dia. Oke. Berarti tinggal nambah itu, Ustaz. Masih kurang.
Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Berikan kesempatan. Iya, yeah. Kalau tidak kita kick seperti misail tadi. Aduh. Oke, tapi kalau dari Mas Handoko gimana, Mas? Udah mulai paham belum, Mas? Kalau dari Mas Handoko, cara mainnya udah mulai paham belum? Paham sih gitu ya. Maksudnya alur-alurnya itu ini. Paham gitu loh. Saya itu masih bingungnya itu ini nanti penilaiannya berdasarkan apa gitu. Nanti maksudnya untuk yang ditetapkan pemenangnya itu berdasarkan apa juga masih bingung awalnya. Ternyata kok dia yang dilihat bintangnya itu. Ini detail skornya ya. Nah ini ya. Dari tadi itu Mas Arif bilangnya diversifikasi. Jadi lahan, kalau kita punya satu lahan, itu masih minus satu. Jadi kita minimal harus punya 2 lahan. Gitu. 2 lahan baru bisa plus satu. Kalau punya 3 lahan, plus 2. Kalau punya 4 lahan, plus 3 gitu, Mas. Kalau lebih dari 4, plus 4 bintang. Kayak gitu. Berarti kalau jumlah anggota keluarganya juga nambah plus nggak? Ini. Anggota keluarga itu per orang itu nilainya 5. 3. Oh. 3. Jadi kalau saya punya 5, saya dapat 15. Kayak gitu. 15 ya. Nah, kalau ya, karena kan Mas Handoko cuma 6 poinnya karena tadi. 0 nih Mas, itu maksud saya Mas. Kenapa? 0 bintangnya. Ini yang ini orang punya 2 orang, maka nilainya 6 poin, kayak gitu. Oh bukan dilihat dari bintangnya ini ya, bintang yang ada di bawah apa nama pemainnya ini? Ini total. Jadi setelah semuanya dijumlahin, nah skornya Mas Handoko itu masih 0. Kayak gitu. Nah orang ini pengaruh penting sih. Karena dia skornya kan 3. 3 kali 2 cuma 6. Kalau saya 3 kali 5, 15. Nah, Alfi punya 3 orang. 3 kali 3, 9. Kayak gitu. Mbak Mistik cuma punya 2. 3 kali 2, 6. Nah, itu. Terus ini ruang yang tidak terpakai ini. Jadi, setiap... Ini ya, setiap... Minus. Jadi minus tadi, Mas. Minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punya saya 7 ya? Oh, paham saya. Nah, punya saya itu 7. Minus 7 kan ini? Ruang yang tidak terpakai ini. Mas Handoko minus 10. Ya itu, makanya saya masih 0, Mas. Ya, kalau gitu. Alfi minus 9. Mystic itu minus 8. Oke, terus... lagi ini gandum ya, gandum itu nggak dinilai. Gandum itu Alfi punya 1. Nah ini kan kalau nggak punya minus 1. Jadi pokoknya kalau kita sampai nggak punya itu minus. Kayaknya kambing kan nggak punya, saya pasti kena minus. Nah Mas Handoko sama Alfi, Mas Handoko itu nggak punya sapi, jadi minus 1. Kayak gitu. Jadi misalkan rata-rata punya lah, gitu. Misalkan rata-rata punya. Kalau yang ini ya, ini kalau nggak punya, ke atas ini minus. Jadi kalau ke bawah ini, nggak apa-apa sih, nambah lebih bagus. Terus, udah sih, itu paling. Itu sih, udah maaf Mas Handoko. Alfi, udah paham? Paham. Cuman yang baru tahu aja kalau apa?
paling gede itu nilainya manusia. Ya. Harusnya tadi dari awal aku bicara manusia. Harusnya sih ya. Ya ini kan di abad 16, jadi ya sama seperti pepatah bapak ibu, kakek nenek kita dulu kan ya, banyak anak banyak rezeki. Jadi memang zaman sekarang tidak. Makin banyak keluarga itu. Zaman sekarang ya, tidak. Zaman sekarang enggak, tapi ini kan abad 16, jadi makin kita punya banyak anggota keluarga, kita bisa bergerakkan untuk ambil resource kan gitu. Baru nyadar juga kalau ternyata kalau aku bikin fans. Fans kan bahan bakunya paling murah tuh, tapi yeah, dia ngurangin ini ya spotnya. Jadi kalau aku bisa penuhin fans semuanya lumayan itu, nggak minus. Iya, yeah, benar. Nggak minusnya banyak. Betul. Jadi penting sih strategi ngaturnya gimana. Ya yeah, main kedua lah baru bisa ini. Iya, yeah, next lah minggu depan main kedua. Yang penting udah. Cari yang lain lah, cari yang lain lagi dong bang. Oke, okay. Tapi udah tahu kan ini? Ya yeah, tahu. Apa? Nah, Mas Andoko udah paham ya cara mainnya. Itu sih. Ya wes, sekarang udah jam 4. Mau jam 4 ya. Kita akhiri aja ya. Kita akhiri dulu. Udah kelihatan kok siapa yang menang. Oke. Karena percuma juga kan kita ini kan. Ya. Yeah. Kita paksakan juga. Atau mau dituntasin sampai akhir? Ikut. Nggak bisa dikejar juga sih, susah nih. 9 ke 21 beda 3. Ya. 3 kali lipat bedanya. Akhir ini nanti keluar renovasi sih cuman. Cuma keluar renovasi. Atau coba kita sampai akhir sekali aja. Ini kalau gitu, Mbak Mystic. Kalau baru pertama kali main, kalah mah wajar. Iya. Oke, seperti itu. Kita save aja permainannya. Gak apa-apa. Next, kita bisa lanjutin kok. Karena ini turn order ya. Jadi aman. Oke, itu dulu ya. Mas Alfi sama Mas Handoko. Thank you udah main. Sama-sama Mas, terima kasih sudah ajakin main. Next, main lagi yang lain lah ya, biar nanti. Ya. Yang main, apa bursa saham itu apa Mas ya? Apa saya? Oh, Stockpile. Saya udah pernah main. Benar. Pernah main. Saya dulu pernah main pertama kali kenal board game yang apa di luar Monopoly dan kawan-kawan ya itu Stockpile itu. Stockpile. Ya ntar nggak apa-apa kalau mau main. Boleh. Kita bisa main pakai Tabletopia itu, bagus kok. Oh, di sini nggak ada board game arena sih? Pakai tabletop. Board game arena nggak ada. Oh. Di ini. Di apa namanya? Si Stockpile. Okay, siap. Alfi udah pernah main belum Stockpile? Lupa udah. Dulu pernah sih. Pernah ya? Lupa. Ya. Apa-apa. Next. Kita main aja. Pakai tabletop ya tapi. Siap. Jadi siapin laptop. Siap. Okay. Thank you, teman-teman. Thank you.